guys, jumpa lagi di Kelvin Channel. Baru saja Ultraman Sub yang animation version dirilis season 2-nya di Netflix. Nah, ada yang menarik dan membuat Kelvin Channel tertarik untuk membahas hal ini. Salah satu yang menarik dari serial ini adalah karakterisasi dari para tokoh yang ada di sana yang begitu kompleks dan sering berkonflik satu sama lain. Ini yang menjadikan serial ini berbeda dengan serial live action Ultraman yang terutama segmentasinya juga berbeda banget. Untuk yang Ultraman animation ini jelas bahwa segmentasi mereka adalah usia 13 tahun ke atas. Di mana di situ kompleksitas ceritanya dan mungkin adegan-adegan yang sangat syarat dengan kekerasan cukup banyak ada di sana, terutama di season 1-nya. Nah, di video kali ini Kelvin Channel akan ngebahas 6 karakter dari para tokoh Ultraman yang menggunakan Suit Brothers yang ternyata mereka tidak saling berkeluarga atau bersaudara. Bahkan mereka saling berkonflik, nggak ada habis-habisnya nih. Di video ini banyak sekali atau mungkin ada beberapa spoiler. Kalau kalian nggak suka, di skip aja. Kalau kalian penasaran, tetap di Kelvin Channel. Yang pertama di sini kita akan berkenalan dengan Shinjiro Hayata, putra tunggal dari Shin Hayata. Shin Hayata kita semuanya tahu, dia adalah human host pertama Ultraman yang datang ke bumi di tahun 60-an. Nah, setelah sekian puluh tahun mereka berpisah antara Hayata dengan Ultraman, akhirnya Shin Hayata berkeluarga dan punya anak satu-satunya semata wayang, yaitu Shinjiro Hayata. Yang sedikit banyak, Shinjiro Hayata di sini juga punya DNA dari Ultraman. Dia menjadi super dan berbeda dengan anak pada umumnya pada masa kecilnya. Dan pada akhirnya dia dibuatkan sebuah suit atau kostum armor gitu ya, untuk menjadikan dia seorang pahlawan seperti Ultraman. Nah, namun banyak yang mengkritik ini Ultraman rasa Avenger gitu ya, rasa Iron Man. Tapi menarik sekali ternyata kisah dan storytelling plotnya, karakterisasinya beda banget di sini. Ini menjadi salah satu kekuatan dari serial Ultraman Netflix. Nah, human conflict-nya ini sangat keras sekali. Banyak sekali pop culture Jepang yang juga diperkenalkan di sini. Ini sangat kekinian dengan dunia kita sekarang untuk setting latarnya. Karakterisasi dari Shinjiro Hayata, dia adalah anak yang sangat polos, dia lugu, dia jujur, dia punya compassion atau kebaikan yang besar, dia ingin melindungi siapapun. Ya, kita ingat si Kengo ya, ingin bikin setiap orang tersenyum. Begitulah Shinjiro Hayata dengan cara yang berbeda. Dia ingin melindungi siapapun yang bisa dia lindungin. Dia polos sekali. Namun dia karena dengan usianya mungkin masih muda, dia cukup gegabah dalam mengambil langkah. Seringkali dia ceroboh ya dalam mengambil keputusan. Ini yang membuat nanti rekannya si Don Moroboshi benci banget sama dia. Oke, itu yang pertama Shinjiro Hayata. Dan dia adalah satu-satunya Ultraman suit yang bisa terbang. Nah, ini kekuatan atau kelebihan dari si Shinjiro Hayata. Oke, kita akan lihat ini adalah versi tampilan dari The Animation-nya. Wah, keren banget sih memang dia, ya dari manuvernya, cara dia terbang, terutama pengambilan angle-nya nih. Ini adalah serial yang kayaknya layak kalian tonton deh ya. Kalau kalian sudah berusia, ya mungkin 12 tahun mendekati 13, oke lah. Ya, karena di sini cukup banyak kekerasan. Oke, kemudian yang kedua kita akan berkenalan dengan si Don Moroboshi. Kita ingat kalau si Moroboshi ini adalah human host dari Ultra Seven yang pernah kita tonton di tahun 70-an. Tapi jelas ini nggak ada hubungan dengan si Don Moroboshi pada awalnya. Dan di sini juga tidak ada hubungan dengan Shin Hayata. Di serial ini Don Moroboshi adalah orang yang bekerja di agent SSSP, di mana Shin Hayata adalah atasan dia. Tapi juga ada atasan yang lain sih, yaitu si Edo, atau dia adalah bangsa Kemur. Nah, Don Moroboshi ini adalah karakter yang cool banget, cuek banget, tapi sombongnya juga pakai banget. Egonya juga tinggi banget. Dia adalah satu-satunya orang yang sangat meremehkan siapapun. Ya, bahkan dia itu benci banget dengan si Shinjiro yang masih bocah dan ceroboh banget. Ya, yang menarik dari si Don Moroboshi di sini, dia adalah ahli menggunakan pedang katana, dan dia itu orang yang sangat raja tega, bahkan dia itu nggak segan-segan untuk menghabisi, membunuh para musuh-musuhnya. Nah, ini adalah adegan yang mungkin kurang layak untuk anak kecil ya, tapi menarik sekali ya. Terus terang aku suka banget dengan karakter si Don Moroboshi di sini ya, itu keren banget, nature banget, tapi aduh sayang sombongnya tuh nggak ketulungan guys.
Oke, ini adalah tampilan si Don Moroboshi dalam versi animationnya, keren sekali. Dan yang di versi session 2, di sini Don Moroboshi dengan kostum ultra suit-nya itu sudah di-upgrade dengan sepasang seperti tembakan yang pada akhirnya menghancurkan robot raksasa. Ya, ini nggak bisa cerita terlalu banyak, ntar jadi spoiler itu ya. Oke, terus kita akan berkenalan dengan karakter yang ketiga di sini adalah Seiji Hokuto. Kita juga mungkin ingat ini nama yang mirip banget atau sama dengan Ultraman Ace Human Host. Tapi terus terang nggak ada hubungan ya. Seiji Hokuto di sini mungkin merupakan satu-satunya karakter yang nyebelin banget, sangat menyebalkan. Dia tuh usil banget, suka cari perhatian, caper. Dan mungkin dari usia dia paling kecil, paling muda di sini. Ya, kenapa dia caper sekali? Kalau di season 1 kalian nonton, terus terang dia adalah karakter di mana sejak kecil dia mengalami kecelakaan pesawat. Keluarganya meninggal semua, tinggal dia, dan dia menjadi manusia yang tubuhnya terpotong-potong. Kaki, tangannya semuanya hilang karena kecelakaan tersebut, ya sangat sadis ya. Namun di situ si Bemlar itu menyelamatkan dia, dan dengan bantuan Yapul, ternyata dia dibuatin perangkat untuk menyambung anggota tubuhnya yang sudah pada hilang. Dan dibuatkanlah dia Ace Suit untuk melindungi diri dan menumpas kejahatan. Nah, ini keren banget ya. Dia kalau panggil si Shinjiro itu pakai istilah senpai. Tapi nyebelinnya itu minta ampun. Ini karakter yang menyebalkan sekali. Tapi dia adalah karakter yang baik hati, dia setia kawan, dan dia juga punya compassion dengan caranya yang mungkin masih kekanak-kanakan gitu ya. Oke, dan di season 2 dia adalah karakter yang punya peran cukup besar nih untuk menyelamatkan manusia yang ditangkap oleh para alien. Ini juga gak usah cerita terlalu panjang ya. Oke, ini adalah tampilannya ketika di versi animation. Ya, keren sekali dia dengan gayanya yang seperti ini untuk memasang topeng terutama. Nah, ini waktu adegan bertarung dengan si Shinjiro. Pertama kali bertemu mereka bertengkar gitu ya. Dan itu ada di session yang pertama. Oke, kita akan berkenalan dengan karakter yang berikutnya, keempat, ini adalah Jack. Namanya kayaknya Jack doang, nggak ada siapa lagi gitu ya. Jack titik, ya Jack. Nah, dia adalah karakter yang sangat misterius, pekerjaannya pun nggak jelas, kurang jelas, tapi yang pasti dia semacam intel. Dia semacam orang yang punya informasi yang banyak banget ya, ngelebih-ngelebih internet gitu ya, karena pergaulan dia di dunia manusia dan di dunia kaiju, ya di underworld gitu ya, dia sangat dekat sekali dengan banyak orang-orang penting, dan dia tuh dekat banget dengan alien dada yang punya segudang informasi. Nah, perannya dia sangat banyak dalam hal informasi. Dia memberikan informasi yang penting kepada SSSP tentang kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi. Dan pada akhirnya berkat bantuan si Yakul sebagai bapak angkatnya, si Jack juga dibuatin armor yang disebut Jack Armor atau Jack Suit seperti itu. Nah, gaya bertarungnya si Jack ini dia seperti gulat ya, wrestling, keren sekali. Dia adalah orang yang masih belum jelas apakah dia loyal pada seseorang, apakah dia punya integritas, yang pasti dia membantu pihak yang dia anggap benar, seperti itu. Oke, itu adalah si Jack yang masih misterius, bagaimana latar belakangnya. Ini adalah tampilan dari Jack yang versi animation. Itu bentuknya kayak Hulkbuster, keren banget sih sebenarnya ya. Ini sangat digantikan, nggak tahu harganya berapa nanti kalau keluar SF-nya. Oke, kita akan lihat karakter yang kelima. Dan yang kelima di sini kita berkenalan dengan si Kotaro Higashi, nama yang sama dengan human host-nya Ultraman Taro. Nah, Kotaro Higashi ini adalah seorang reporter, jurnalis nih, yang dia memang suka mencari berita. Ya, waktu itu dia dari New York datang ke Tokyo untuk mencari berita. Nah, menariknya nih, ketika menghadapi para alien yang ingin memindahkan atau mentransfer tubuh manusia ke dalam teknologi kuantum menjadi apa ya, butiran-butiran kuantum, ternyata para alien itu gagal membuat Kotaro menjadi kuantum yang tersebar tadi, menjadi energi kuantum, gagal. Nah, karena gagalnya tadi, tiba-tiba tubuh Kotaro itu berubah menjadi api. Rada aneh sih memang ya, tapi menarik sekali, dia satu-satunya manusia yang paling aneh di Ultraman Animation. Dia manusia, tapi juga dia manusia yang tidak normal di situ. Dia memiliki kelebihan energi panas, sehingga tubuhnya bisa terbakar sewaktu-waktu ketika dia emosi.
Dan satu-satunya cara untuk meredam tubuhnya agar tidak merusak lingkungan adalah menggunakan suit yang dimiliki oleh Ultraman Jack dan dibuat sekali lagi oleh Alien Yapul. Nah, suit itu akhirnya diberikan nama suit Taro. Nah, Kotaro Higashi ini adalah karakter yang menurut saya sangat rendah hati. Dia karakter yang baik hati dan suka menolong. Ya, dia sendiri malu dengan panggilan Kotaro karena Ko itu berarti terang, sesuatu yang mulia. Akhirnya dia bilang, panggil aku si Taro saja tanpa Ko, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat rendah hati. Dan dari sekian banyak para human host atau manusia pengguna armor Ultraman, Kotaro Higashi adalah satu-satunya karakter yang dapat hati di Don Moroboshi. Nah, ini menarik sekali ya, ternyata Don Moroboshi itu bisa menerima dengan baik si Kotaro Higashi ini. Lainnya enggak deh. Nah, ini adalah tampilan dari Ultraman Taro Suit. Ya, ini menarik sekali, dia menggunakan alat untuk change, untuk Henshin. Itu yang mirip dengan yang dimiliki oleh Ultraman Taro versi live action yang pada zaman dahulu. Dan yang terakhir nih, yang keenam, kita akan berkenalan dengan tokoh yang bernama Shin Hayata. Tadi di awal kita sudah bahas, Shin Hayata adalah bapak dari Shinjiro Hayata. Pada akhirnya, Shin Hayata pun berubah menjadi Ultraman yang keenam, yaitu adalah Zoffy. Nah, menarik ya, awalnya dia adalah Ultraman yang the first. Di serial ini, dia menjadi Zoffy. Nah, itu dia Shin Hayata. Karakterisasinya jelas, dia adalah orang yang paling major di sini, paling dewasa, paling bijaksana di antara 6 Ultraman tadi. Dan dia adalah satu-satunya orang yang disegani oleh si Don Moroboshi. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menaklukkan si Don Moroboshi karena rasa hormat Moroboshi kepada pada seniornya, si Shin Hayata. Ya, namun sekali lagi Shin Hayata sesekali dia mengambil keputusan secara emosional kalau urusan anak. Nah, itu tadi ulasan dari 6 karakter atau karakterisasi personality dari para human host atau manusia pengguna Ultraman Suit yang ternyata mereka sering berkonflik ya. Itu yang menjadikan serial ini menarik sekali untuk disimak. Mungkin bisa untuk mengisi hari libur kalian gitu ya, untuk langsung maraton season 1 dan season 2. Oke, sekian dari Kelvin Channel. Tetap support Kelvin Channel dengan cara like dan subscribe Kelvin Channel. Bye.